Dunia bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa berdiam saja. Dunia berputar dalam langkah yang cepat. Kita pun tak berdaya untuk hanya diam menyaksikannya. Setiap langkah terasa seperti menapaki jalan yang terjal, mencari celah di antara rintangan untuk mencapai tujuan. Ketika langkah ini ragu, terdengar suara-suara penuh dukungan dari orang-orang terdekat, memberi kekuatan untuk terus melangkah. Sejak tahun 2020, kami berkoneksi bersama. Menyatukan semua perbedaan untuk tujuan yang sama. Kami hadir dan berkolaborasi. Kami tumbuh dan saling mendukung. Membangun jaringan ke seluruh negeri. Melewati setiap batasan yang ada. Belajar untuk mengembangkan kemampuan diri melalui workshop. Kami berkolaborasi bersama para insinyur tambang di dalam negeri. Menjamin setiap anggota untuk terus berkembang. Kami terus berusaha menjangkau ke setiap pelosok. Menyampaikan visi kami untuk pertambangan Indonesia. Berperan penting dalam membantu saya baik dari segi networking maupun administrasi pada perusahaan yang saya tuju, yaitu PT Resource. Harapan saya terwujud. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan tentu saja Indonesia Mining Student Network yang telah mengenalkan saya kepada ini. Saya bisa magang di tempat yang sangat baik dan belajar dengan baik. Semakin sukses ke depannya dan semakin maju untuk Indonesian Mining Student Network. Kami akan terus membangun dan menjaga jejaring. Belajar dengan banyak profesional pertambangan. Saya mantan kepala divisi dari Project Planner IMSN. Saya Alberto Selan, selaku HSI Inspektor dari PT Nindya Karya. Saat ini saya menekuni dan juga bekerja di bidang renewable energy, khususnya di geothermal. Indonesia Mining Student Network hadir sebagai komunitas yang berusaha mendukung anggota IMSN dan profesional muda pertambangan untuk mewujudkan karir masa depan. The founder of Indonesia Mining Student Network, people usually call this community IMSN. As the founder, let me tell the stories of this company. It's been 4 years since we built this community in 2020. I can imagine before this organization has grown so far. In 2020, we built this organization was to help ourselves to reach our members, to network and learn with mining professionals across Indonesia and the world. And also create impacts to the mining industry. We also have built almost 200 teammates from Sabang, Merauke, and also Australia. And we have collaborated with more than 100 mining professionals from various mining companies. To my teammates and IMSN alumni, I want to say thanks guys to your support, to your idea, and to your energy. Thank you so much guys.
we don't forget Puso or Creative our advisors, Bu Retno, Pak Adi, Pak Suhada, and also thanks to all the professionals that has support us along the journey. Thank you so much. And to all of you out there, if you want to be a part of IMSN, just apply and just join. We are opening the opportunity. Let's be friends and let's collaborate to our industry and to our future. Thank you so much, guys. Thank you for this video and all the best.